Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami tambahan ilmu dan berilah kami rezeki mudah memahami. Taufikilah kami ya Rabbal Alamin agar kuat di dalam mengamalkan dan istiqomah ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, lindungilah majlis kami dari syaitan yang terkutuk dan berikanlah untuk kami seluruhnya keberkahan. Saudara-saudariku, hamba-hamba Allah, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur kita hanyalah untuk-Nya semata. Salawat dan salam kita sekalian untuk kekasih Allah, kekasih kita bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya surat An-Nur, surat yang ke-24, sesuai dengan awal daripada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, surah anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tadhakkarun. Ini adalah surat yang kami telah menurunkan surat ini serta kami mewajibkan di dalamnya beberapa kewajiban. Lalu kami jelaskan di dalam surat ini ayat-ayat yang sangat terang agar kamu mengambil ilmu dan pelajaran darinya. Memang betul, ayat dari surat An-Nur, ayat-ayat dari surat An-Nur adalah ayat-ayat hukum, ayat-ayat adab. Dan ini dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa perkara. Yang pertama tentang masalah zina. Tentang masalah zina bahwa masya Allah di dalam ayat ini padat sekali apa-apa yang Allah sebutkan berkaitan dengan keharaman zina dan mendekati zina. Kalau zina itu terjadi, apa hukumannya? Bagaimana dengan orang-orang yang menuduh tentang masalah zina? Dan bagaimana tentang kita menyikapi perkara-perkara yang berkaitan isu-isu yang dikaitkan kepada orang-orang soleh, orang-orang taat berkaitan dengan perbuatan zina? Maka di sini sangat terang sekali Allah Subhanahu wa taala menuntun membimbing umatnya agar jangan sampai pernah ya, jangan sampai pernah umatnya ini terperangkap untuk percaya dengan isu-isu apabila itu berkaitan dengan masalah zinanya orang yang beriman. Nah, ibar Allah yang kami muliakan, orang sekaliber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik nomor satu di dunia dan keluarganya yang suci seperti istrinya sendiri Aisyah radhiyallahu anha beserta sahabat-sahabatnya yang agung tidak luput dari fitnah ini. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan solusinya bagaimana seharusnya kita menerima isu dan fitnah, apalagi sumbernya dari sumber-sumber yang tidak jelas. Dan tapi Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengatakan semua fitnah yang beredar tentang nama baik orang beriman dituduh dan difitnah berkaitan dengan zina itu adalah segolongan dari kamulah provokatornya. Segolongan dari kamulah para pelakunya, dan Allah mengatakan janji di ayat 19 azab yang sangat pedih untuk orang-orang yang menyebarkan isu dan fitnah itu. Dalam hal ini saudara-saudariku, kita lihat Rasulullah dan keluarganya diguncang oleh fitnah tentang masalah zina. Kemudian ternyata Nabi Musa AS juga difitnah bahwa dia telah menghamili seorang wanita pelacur, kemudian lahir anak. Tapi Allah SWT membersihkan namanya kembali dengan cara yang sangat menakjubkan. Sepanjang sejarah, fitnah-fitnah tentang perzinahan ini ditujukan kepada orang-orang soleh. Bagi kita orang beriman, sudah ditunjukkan oleh Allah bagaimana cara menyikapinya. Bahwa itu adalah fitnah. Itu kamu harus menolaknya, kamu tidak boleh mempercayainya, dan bahkan kamu wajib membela kehormatan orang beriman tersebut. Apatah lagi kalau dia adalah ulama kita, pewaris para nabi. Selanjutnya, setelah selesai ayat-ayat masalah zina, Allah Subhanahu wa taala menutup dalam ayat ini, memberikan adab-adab dalam ayat ini bagaimana bisa menutup hal-hal yang bisa membukakan pintu-pintu zina. Mulai dari tatapan mata, ya, bagaimana agar laki-laki menahan pandangan, wanita juga menahan pandangannya, jangan saling lirik-lirikan, jangan banyak interaksi dengan tatap-tatapan mata. Ini dijelaskan oleh Allah di dalam ayat ini bahayanya.
Kemudian setelah itu Allah juga membina kita, mengajarkan adab kepada kita bagaimana berpakaian. Bagaimana berpakaian kaum wanita, bagaimana bertetamu ke rumah orang, ya, agar kita tidak terhindari dari fitnah melihat langsung. Kadang-kadang aurat orang bisa kita lihat, ya. Kadang-kadang bentuk-bentuk kecantikan daripada keluarga itu dan sebagainya yang menyebabkan timbulnya godaan setan untuk melakukan zina. Ketahuilah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, zina dalam tubuh itu lengkap. Zina mata adalah melihat. Zina mulut adalah bicara yang porno. Zina telinga adalah mendengarkan hal yang lucah. Kemudian zina tangan adalah meraba, menyentuh. Zina kaki adalah berangkat ke tempat-tempat yang diharamkan dan situ adalah prostitusi dan atau tempat-tempat yang diharamkan kita di sana. Zina kemaluan adalah mempertemukan kemaluan dengan kemaluan yang tidak dihalalkan bagi kita. Zina fikiran adalah mengkhayalkan, ya. Zina hati adalah mengimpi-impikan. Ini adalah zina seluruhnya. Sementara Allah ketika Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah berfirman, la taqrabu zina, janganlah kamu mendekati zina. Zina matakah, zina hidungkah, mulutkah, zina telingakah, zina otak, zina hati, zina tangan, zina kaki. Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, la taqrabu. Melakukan zinanya jelas haram. Tetapi jalan-jalan yang bisa mendekatkan ke arah zina adalah haram. Maka wahai umat Nabi Muhammad yang terfitnah oleh fitnah Masih Dajjal ini, setan gepeng, ya, yang terfitnah oleh HP, di sana adalah pintu-pintu zina sangat besar terbukanya. Dunia bagaikan tanpa batas. Kita dengan mudah berselancar dunia maya, melihat film-film porno, melihat adegan-adegan porno, wanita-wanita bugil telanjang, wanita-wanita hina yang akan menjadi para penghuni-penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang beriman agar mereka menahan pandangan-pandangan mereka. Setelah itu, ikhwati fillah yang kami muliakan, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan karakter orang yang beriman. Karakter orang beriman itu adalah mereka sangat taat kepada hukum Allah. Jika awal ayat Allah mengatakan surat An-Nur adalah surat-surat hukum, ayat-ayat hukum, ya, ini adalah surat hukum, ayat-ayat hukum, maka orang yang beriman itu karakternya adalah sangat menjunjung tinggi hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang munafik, yang akan dipakainya dari hukum Allah adalah yang akan berpihak untuk keuntungan pribadi mereka. Tapi secara global, hukum Allah akan ditolaknya. Maka di Indonesia saksikanlah betapa banyak orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Muslim tetapi menolak syariat Allah. Betapa banyak orang-orang yang merasa dirinya adalah seorang Muslim tetapi mereka menjadi penentang syariat Allah, penentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka merasa itu adalah pintar. Mereka merasa ide mereka untuk menolak ini adalah sebuah kecerdasan. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan walahum adzabun alim, untuk mereka azab yang teramat sangat pedih. Ikhwati wa akhawati yang kami muliakan, hanya orang munafiklah yang tidak suka dengan hukum Allah, dan hanya orang munafiklah yang benci dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjanjikan di dalam surat ini, yaitu bahwa orang beriman akan kembali memimpin seluruh dunia. Tentang masalah khilafah Islamiyah akan kembali wujud di akhir zaman, yaitu di fase kelima dalam urutan kajian akhir zaman kita. Dan tipe orang-orang yang akan mengantarkan kepada wujudnya khilafah Islamiyah itu ternyata orang beriman, yang iman dan tauhidnya sudah benar, sudah lurus. Kemudian orang itu dalam di atas imannya, dia kuat beramal soleh dan dia menjadi pejuang untuk agama ini. Mereka-mereka lah yang akan dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehariannya Allah sebutkan, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudzkara fi asmuh, ya. Mereka adalah para pemburu pahala-pahala Allah di masjid-masjid. Nah, ini ciri-ciri orang yang akan bisa mewujudkan janji Allah di surat An-Nur ayat 55, yaitu orang-orang yang senantiasa memburu masjid, salat lima waktu berjamaahnya di masjid, dia akan pastikan dirinya ada di sana. Ibarat Allah, inilah orang-orang yang akan mendapatkan kepercayaan besar itu. Selanjutnya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan betapa orang-orang beriman tidak boleh, ya, memilih pasangan hidupnya dari orang-orang yang hina akhlaknya, ya, orang-orang yang tercela. Al-khabithat lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang beriman, orang yang baik-baik, orang yang taat, carilah orang-orang yang seperti itu juga. Nah, ini disebut dengan sekufu, ya. Sekufu. Jangan pilih orang yang tidak sekufu.
bila kita adalah orang pengajian, bila kita adalah orang yang rajin ke masjid, bila kita adalah orang yang anti dengan dosa dan maksiat, lalu kita pilih orang-orang yang senantiasa bergelimang hari-harinya di tempat-tempat maksiat, di diskotik-diskotik, di tempat-tempat glamor, di tempat-tempat apanya dunia gemerlap, ya, di tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan. Iyyakum wa khadrat diman. Jangan kamu terpedaya oleh wanita cantik sementara dia tumbuh dari lingkungan dan keluarga yang tidak baik-baik. Demikian juga wanita-wanita, para orang tua yang punya anak gadis, jangan pernah mempercayakan anaknya untuk dinikahi oleh orang-orang musyrik atau orang berakhlak kotor. Kenapa? Orang-orang ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat ini, akan menggiring dan mengantarkan keluarga kamu, anak-anak kamu ke dalam neraka. Jadi jangan hanya terpedaya melihat pekerjaannya sudah mapan, ya, kemudian orangnya ganteng dari keluarga kaya dan segala macamnya, lalu kita nikahkan anak gadis kita dengannya. Karena anak ini akan diseretnya ke dalam neraka. Demikian janji Allah. Allah pas memastikan anak kamu, perempuan kamu akan diseretnya ke neraka. Lalu Allah mengatakan, budak hitam, ya, miskin, tapi beriman dan bertauhid, amal solehnya kuat, maka itu lebih baik dan mulia daripada orang musyrik, walaupun terhormat kelihatannya secara ukuran dunia. Demikian juga kebalikannya, Allah mengharamkan laki-laki jangan terpedaya melihat kecantikan, melihat keluarganya terhormat, melihat pendidikan duniawinya yang sampai ke tingkat tinggi, sementara dia tumbuh dari kehidupan yang sangat glamor, yang sangat rusak, yang sangat maksiat, tidak berjilbab, ya, dan dia juga bukanlah teman-temannya juga teman-teman yang fasik, wanita fasik. Jangan kamu pilih dia hanya mentang-mentang mengandalkan kecantikannya, karena kamu akan meratapi nasib kamu di masa yang akan datang. Kamu akan melihat anak-anak kamu tidak akan terdidik dengan kebaikan. Anak-anak kamu akan menjadi ahli maksiat. Anak-anak kamu akan menjadi pemburu dunia dan seterusnya. Allah mengatakan, prioritaskanlah wanita yang akan kamu nikahi, yaitu wanita-wanita yang thayyibat. Karena at-thayyibat li thayyibin wa thayyibuna li thayyibat. Baik, terakhir daripada surah An-Nur ini pembahasan kita, yaitu yang berkaitan dengan adab-adab di dalam majelis ilmu, ya. Adab-adab bersama ulama. Inilah penutupan kajian kita. Bahwa bersama para ulama, satu, kita tidak boleh memperlakukan ulama seperti kita memperlakukan sebahagian kita akan sebahagian yang lain. Baik dalam penyebutan nama, dalam cara bicara dengannya, baik dalam cara duduk di depannya, ya, cara bermajelis ilmu dengannya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini, di ayat 62-63 mengatakan, siapa yang berani keluar dari majelisnya, maka tanpa seizin daripada ulama tersebut, maka yang bersangkutan akan diburu oleh fitnah dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian untuknya tersedia azab yang teramat sangat pedih. Berarti keluar dari majelis ilmu bukan perkara yang remeh, ya, bukan perkara yang gampang-gampangan saja, ah mau pulang, ah suka hatinya saja, yang enggak bisa. Adab dalam majelis ilmu di depan para ulama adalah selesaikan. Bila terpaksa harus keluar, wajib minta izin. Bila tidak diizinkan, maka tidak boleh keluar. Bila diizinkan, maka itu pun sang ulama itu diperintahkan oleh Allah agar mintakan kepada Allah ampunan buat dia. Karena keluarnya orang ini, apapun alasannya, dia sudah keluar dari tempat terbaik, dari majelis terbaik, majelis yang disebut dengan majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun Allah tidak suka dia keluar. Kalaupun terjadi dia harus keluar, dia harus minta izin, kemudian didoakan oleh sang guru atau sang ulama. Taib ibarat Allah yang kami muliakan, inilah saripati daripada surat An-Nur kita. Mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan la'allakum tadzakkarun di ayat pertama, ya, agar kamu mengambil pelajaran. Ketahuilah, orang yang bertakwa adalah orang yang mengikuti perintah-perintah Allah, orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Ketika Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu bukan yang banyak duit, bukan presiden, bukan menteri-menteri dan para gubernur, bukan orang-orang kaya-kaya yang dengan jabatan yang sabrek-abrek, ya, bukan orang-orang yang berpendidikan tinggi, tetapi yang paling mulia menurut Allah adalah yang paling bertakwa. Sekarang saya bertanya, siapa orang yang paling bertakwa? Yang paling bertakwa siapa? Iya, memang Rasulullah SAW. Lalu di dalam kenyataan kita sehari-hari sekarang ini, siapa yang paling bertakwa di antara kita semua? Oh, belum tentu para ulama. Yang paling banyak mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang paling banyak meninggalkan larangan Allah. Bukankah itu firman Allah ya? Inna akramakum indallahi, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Nah, yang paling bertakwa adalah orang yang paling banyak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nur padat dengan perintah-perintah Allah. Surat An-Nur ini padat dengan adab-adab ya, dengan hukum-hukum dan larang-larangan ya, perintah-perintah. Maka siapa yang menjalankan surat An-Nur, dia berhak nanti mendapatkan nur dari Allah pada hari kiamat. Apa arti nur? Cahaya ya. Faltamisu irji'u wara'akum faltamisu nura. Kembalilah kalian ke belakang, kata orang beriman nanti kepada orang munafik di hari kiamat, saat mereka memasuki wilayah dan area yang sangat gelap. Kembalilah kamu belakang, faltamisu nura, carilah cahaya di belakang sana. Yang dimaksud dengan kembalilah kamu ke belakang adalah hiduplah kamu kembali ke kehidupan dunia, lalu carilah cahaya di dunia. Yang dimaksud dengan cari cahaya di dunia apa? Al-Quran adalah nur, ilmu adalah nur. Maka ikhwati dan akhwati sekalian yang kami muliakan, maksudnya di sini adalah amalkanlah hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini kamu pasti akan mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud. Tetapi ini sudah mustahil akan bisa terjadi orang di akhirat kembali lagi ke dunia. Ya, hanya saja ini adalah sebuah permisalan yang sempurna bahwa orang-orang yang munafik tidak akan pernah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya pada hari kiamat. Tapi demikianlah kesimpulan kita dari surat An-Nur ini. Apabila ada yang mau berdiskusi dan berdialog tentang masalah surat An-Nur yang sudah kita bedah dan kita uraikan, tafadhol. Jika tidak, pertanyaan yang di luar daripada ini juga kami persilahkan. Tetapi untuk pertanyaan di luar kami hanya akan berikan untuk dua porsi saja. Seandainya ada yang bertanya tentang masalah-masalah surat An-Nur, insyaAllah kami berikan waktu tanpa batas. Sebelumnya ada yang bertanya, assalamualaikum Ustaz Zulkifli, saya Aima dari Tangerang, Ustaz saya mau menikah. Alhamdulillah, semoga diberi Allah taufik dan berkah. Ya, saya baru ta'aruf dengan calon suami saya 2 minggu. Kami punya kebutuhan dan khawatir terancam perzinahan. Kami ingin segera menikah. Orang tua dan kakak yang menjadi wali setuju dengan calon saya. Tetapi kakak saya yang perempuan tidak mau dilangkahi, dan kakak yang menjadi wali tidak mau saya terburu-buru, dan juga ibu menuruti kemauan kakak saya untuk tidak melangkahi kakak saya. Sedangkan kakak saya yang perempuan belum mempunyai target menikah. Tidak boleh diikuti permintaan kakak yang perempuan ini. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW telah mewajibkan agar mempercepat pernikahan kalau sudah ditemukan jodohnya. Bila sudah ketemu jodohnya, seorang muslim, laki-laki yang baik-baik ya, apalagi demi menghindarkan terjatuh pada perzinahan. Apapun alasan kakak tidak bisa diterima. Dan kakak ini pun tidak punya target kapan dia akan menikah. Lalu nunggu sampai kapan? Haruskah kita setua dia untuk menikah? Tidak bisa. Jadi kita wajib untuk terlebih dahulu menikah walaupun melangkahi kakak. Tidak masalah sebenarnya. Apabila dalam hal ini wali nikah kita, dalam hal ini abang kita tidak mau sampai kakak kita yang perempuan terlebih dahulu menikah, maka dalam hal ini dibenarkan dan diizinkan untuk minta kepada wali nikah dari pihak pemerintah, yakni qadhi ya. Silakanlah menikah dengan yang jelas orang tua kita sudah setuju dengan calon kita ini ya. Dan secara syariat tidak ada sedikit pun alasan kita membenarkan permintaan kakak kita. Karena dia tidak punya target, kecuali dia punya target, tahun depan saya nikah, habis itu silahkan kamu. Ya enggak apa-apa kalau begitu, kita sabar sebentar. Tapi kalau sudah seperti itu targetnya enggak jelas dan dia menyuruh jangan langkahi saya, enggak bisa. Ini adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dilakukan dan jangan dipatuhi. Semoga ini jelas. Kalau ada pertanyaan kedua, tafadhol jika ada yang ingin bertanya. Ini berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, apakah hukumnya seorang muslim meniup kue ulang tahun? Ini tasyabbuh bil kufar. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai dan meniru-niru satu kaum, Allah akan kumpulkan dia dengan kaum itu. Mau dikumpulkan dengan orang Kristen? Hah? Mau dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala kamu mirip dengan mereka dan kamu layak bersama mereka di akhirat? Mau. Jika tidak mau, jangan tiru-tiru. Apa itu niup-niup lilin? Apa itu niup-niup? Enggak ada. Secara agama kita itu tidak ada, dan agama kita lebih tinggi. Ajaran dari Allah dan dari Rasulnya sempurna sudah. Jangan tiru-tiru orang-orang kafir. La tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran fa shibr, dhira'an fa dhira'. Ya, hatta walau dakhalu juhra dhabbin tabi'tumuh. Nanti benar-benar kamu akan mengikuti gaya orang-orang sebelum kamu.
sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga walaupun mereka melakukan hal yang tidak masuk akal sekalipun, yakni masuknya mereka ke dalam lubang biawak, kamu akan ikut-ikutan masuk seperti mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, Al-Yahud wa Nasara, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud kami nanti akan ikut-ikut dengan Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita lihat umat ini sudah mulai ikut-ikutan seperti mereka, ya. Ulang tahun mereka kita ikut-ikutan buat ulang tahun dengan niup lilin, happy birthday to you, happy birthday, apa itu happy birthday to you, happy birthday to you, itu tidak ada dalam Islam kita, ya. Demikian juga waktu acara penyambutan tahun baru pakai mercon-mercon segala macamnya. Agama kita tidak mengajarkan mubazir seperti itu. Bantesan banyak sudah teman-teman setan di tanah air kita dan seluruh muka bumi hari ini, karena mereka meniru gaya-gaya orang-orang kafir Yahud dan kafir Nasara. Kita ini umat Islam, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, famata bataghainal 'izzata bighairi al-Islam adzallana Allah. Apabila kita mengetahui bahwa Islam inilah menjadikan kita ini terhormat dan tinggi, bila kamu mencari kemuliaan, ketinggian dan kehormatan tidak dengan Islam tetapi dengan selainnya, Allah akan hinakan hidup kamu, Allah akan buat kamu hina. Nah, orang-orang beriman, wahai orang-orang Islam, laranglah keluarga kita dan family kita, dan jangan dibuat-buat di rumah tangga kita dan keluarga kita adanya acara-acara ulang tahun. Kalaupun mau dilakukan secara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, yaitu dengan cara berpuasa, ya, dengan cara berpuasa. Kemudian silakan datang para ulama dan ambil, mintalah tausiah dan nasihat, muhasabahlah. Nah, ini mungkin lebih banyak manfaatnya. Terus yang berikutnya, Pak Ustadz, saya bertanya satu lagi. Ini pertanyaan dari teman saya. Kalau laki-laki yang menghamili wanita terus dinikahinya, pertanyaannya, kalau berhubungan badan itu gimana hukumnya? Zina, zina, dosa besar. Mereka disiksa di dunia dan di akhirat dengan siksaan yang sangat berat dan dahsyat. Zina, berdua-dua saja enggak boleh, apakah lagi sampai berzina? Sedangkan kita komunikasi dengan di dunia maya saja, melalui media sosial, melalui WA, semacam dengan wanita, bukan mahram kita, tidak untuk kepentingan, kepentingan-kepentingan yang emergensi sifatnya, maka itu tidak boleh. Apalagi kita hanya sekedar, hi, love, how are you, apa sudah makan pagi ini, malam ini apa kabarnya, aku rindu kamu deh, dan seterusnya. Gombal itu semua, itu adalah syaitan, ya. Itu adalah rayuan-rayuan syaitan. Umat Islam, umat beriman ini harus memberikan batas dan sutra. Dia harus memiliki batas, batas di hatinya, hijab di hatinya, dan hijab dalam kehidupan nyata. Jadi kalau terjadi perzinahan, mereka sudah berdosa besar, mereka masuk dalam dosa besar. Tidak ada azab yang dipercepat oleh Allah di dunia sebelum dia menerimanya pasti di akhirat, melainkan orang yang melakukan dua dosa besar berikut ini. Pertama, durhaka kepada ayah dan bunda kandungnya, dan yang kedua, berzina. Allah akan percepat azab untuk orang itu, siapa yang melakukan dua dosa besar ini di dunia dalam waktu yang tidak lama. Maka jangan menjadi para pelaku dosa ini. Ustaz, kalau sudah terlanjur gimana? Terus laki-lakinya menikahi si wanita, tobat nasuhalah mereka, betul-betul tobat, menangislah mereka. Kalau belum menangis, belum tobat lagi itu. Sampai nangis di hadapan Allah, nangis. Setelah itu, nikahilah wanita itu, ya, nikahilah wanita yang telah dizinahinya. Ustaz, sekarang kami sudah sadar, kami sudah ikut ngaji. Apakah layak wanita yang serendah itu yang saya sudah berzina dengannya menjadi istri saya? Lah, kamu bawa dong dia ke arah seperti kamu sekarang sudah ada dalam kebaikan. Toh kamu sudah menzinahinya, bisa jadi dia hamil oleh kamu, ya. Jadi ambil dia, nikahi dia, kemudian bawa dia ke atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jika ternyata pada akhirnya dia nanti menolak untuk dibawa di atas siratal mustaqim, ya sudah, lepaskan, ya. Bukankah seperti itu? Kalau enggak mau diajak di jalan agama Allah, mau ngapain juga rumah tangga ini dibina? Rumah tangga dibina adalah untuk menegakkan agama Allah dalam kehidupan rumah tangga. Demikian. Saya seorang istri, saya mengabdi penuh dengan suami saya. Segala keperluannya saya siapkan. Dan kami mendapatkan putra-putri yang sangat soleh dan solehah. Mereka anakku, sangat cerdas. Yang menjadi masalah adalah perasaan hati saya, Pak Ustadz. Hati saya merasakan cinta pada laki-laki lain. Waduh. Dan mantan kekasih saya sebelum menikah dulu. Ini syaitanur rajim ini. Syaitanur rajim. Ya, taib. Sungguh demi Allah, wanita ini sudah terfitnah. Semoga Allah menjagamu, semoga Allah melindungimu, semoga Allah Subhanahu wa taala menutup hatimu, dan kamu juga harus menutup kehidupan bersamanya. Tutup. Kalau perlu tukar nomormu dan katakan tidak ada lagi komunikasi dengan kita, ya. Tidak ada, haram bagimu. Allah telah berikan kamu nikmat, berikan kamu semua kebaikan. Sekarang kamu berpikir untuk bersenang-senang dengan laki-laki itu. Syaitan yang telah datang. Kenikmatan yang telah halal yang telah Allah berikan kepadamu, wahai muslimah, wahai istri seorang muslim, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahwatmu yang memanggil dan mengundang dengan laki-laki itu adalah dari syaitan dan dari nafsumu. Dan ketahuilah di dalam surat Ibrahim,
Surat yang ke-14 ayat yang ke-22, Allah SWT mengatakan penduduk neraka itu nanti tidak layak menyalahkan setan semata-mata. Karena setan juga tidak sudi untuk disalahkan 100%. Ternyata setan berkata nanti, dan Allah bandingkan di surat Ibrahim ayat 22 itu, jangan kalian terlalu menyudutkan dan menyalahkan saya sepenuhnya. Tidak pun ada saya, kalian akan potensi untuk sesat. Salahkan nafsu syahwatmu sendiri. Jadi kita ini punya nafsu. Tanpa ada setan sekalipun, nafsu syahwat ini akan bisa mengantarkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala dan sesat. Nah, sekarang wahai wanita muslimah, wahai istri seorang lelaki muslim yang baik dengan punya anak-anak yang baik, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tutup pintu-pintu maksiat itu, tobat nasuha. Ya, katakan kepada mantan kekasih yang sekarang adalah penjahat bagi kita dan bagi kehidupan kita, katakan kepadanya selamat tinggal selama-lamanya, ya. Tidak boleh lagi kita ada komunikasi dan saya tidak mau terganggu oleh kamu. Saya telah menjalani kehidupan yang syar'i bersama suami saya dan bersama anak-anak saya. Jangan ganggu lagi saya. Tutup kemudian matikan nomornya, jangan ada komunikasi selama-lamanya sampai kapanpun. Haram dilanjutkan. Jika engkau lanjutkan, engkau terlaknat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.